Terima kasih wartawan kami Fatin Amanina untuk laporan sebentar saja tadi. Baik, kita terus kepada menu kita yang pertama. Ada dua untuk stesen yang ini. Saya bersama dengan Cik Muhammad Rizal Muhammad Rosli dari Gobang Maju Patin Tempoyak. Betul. Terima kasih bersama kami pada hari ini. Hari ini kita ada dua. Sebelah sini kita ada cendol durian. Yang ini kita ada pais udang. Okey. Baik, sambil abang kita buatkan cendol. Cendol ni macam biasa je kan. Okey, ya. Tapi ada sesuatu yang sememang mengenai duriannya. Kita nak tahu tentang pais ni. Okey. Okay. Ramai yang bertanya sebenarnya, Cik Rizal kan. Bila pais ni apa ciri-ciri pais yang perlu ada? Kalau tak ada maknanya dia bukan pais lah tu. Ciri-ciri yang pentingnya adalah durian. Durian mesti ada. Tak ada durian bukan pais lah. Durian ni kita mesti jadikan tempoyak. Okey. Untuk ni. Jadikan tempoyak, kita akan buat pais lah dengan udang, sama ada udang, sotong, ikan, kepatin, talapia ke. Tapi mesti kombinasi dengan daun kunyit. Daun kunyit ni dengan daun kadok ni. Daun, maknanya daun kunyit, daun kadok, tempoyak. Dengan lada mesti ada. Kalau tak, dia panggil gulai tempoyak saja. Tapi yang ini mesti wajib untuk khas untuk pais tempoyak. Baik, pais tempoyak. Jadi udangnya juga harus dibakar ataupun masak daun. Jadi biasanya kita akan bakar sekali dengan daun pisang sebab aroma dia. Lepas tu kita kena isi inilah tempoyak yang kita hasilkan dengan daun kadok, dengan daun kunyit, macam itulah. Oh, maknanya dah campur sekali semua dekat dalam. Kita dah blender sekali. Daun-daun ni kita racik halus-halus. Baik. Supaya bila kita makan tu ada rasa aroma daun kadok dengan daun kunyit. Itu yang jadi sedap tu. Okey. Jadi itu antara sebenarnya saya sejujurnya pernah ke Gobang Maju sebenarnya. Terima kasih. Okey, dan memang sedap. Dan kalau kita lihat macam ni cara masakannya, belum siap masak sekali pun kita dah tahu tempoyak datang. Ya, kita kena gabungkan tempoyak dengan bahan tu supaya tempoyak tu masak. Masak dengan dengan sebati dengan udang tu sekali lah. Macam tu. Pasal mungkin kalau orang tak faham, dia rasa tunggu udang masak baru kita timbangkan tempoyak tu. Mungkin caranya berbeza. Okey, untuk penonton semua juga, pais ini ada pelbagai. Maksud kita ada ikan, ada sotong, dan apa yang kita buat pada ini adalah udang. Udang, betul. Okey. Baik, saya nak mengalih perhatian kita kepada cendol ni. Okey. Kalau cendol kita lihat bahan-bahannya adalah bahan-bahan asas yang lebih kurang sama. Tapi apa yang istimewanya ialah durian ni. Durian. Boleh silakan. Boleh buat. Okey, cuma bila durian ni ramai yang bertanya tau, bila kita tengok cendol ni, cendol durian ni kadang-kadang sepanjang tahun macam ada. Tetapi saya tahu ada cereweknya juga bila nak buat cendol durian ni. Pemilihan durian tu macam mana? Pemilihan durian ni, durian ni banyak-banyak jenis. Ada durian kampung, D24, Musang King dan banyak-banyak jenis namalah. Tapi durian ni kalau kita nak buat, tak kisah durian apa-apa jenis. Cuma biar tu durian tu masak dan rasanya macam sedap, iaitu kita kombinasi untuk makan dengan cendol. Sebab ada setengahnya cendol-cendol ni yang durian ada yang mahal. Macam Musang King. Betul. Ada harga sampai RM40. Betul. Ada sampai RM30. Jadi bergantung pada pelanggan. Dia nak makan yang jenis apa? Musang King ke, durian kampung ke, mungkin lagi murah. Macam itulah. Maknanya itu yang saya sebenarnya nak Cik Rizal perbetulkan. Kadang mereka tak faham. Cekik darah betul cendol durian dan sebagainya. Tapi mereka tak faham. Ada mengikut kepada permintaan dan harga pasaran. Betul. Dan ada juga kadang-kadang, macam ni kita pakai seulas-seulas durian. Kan? Tapi mungkin ada ke juga atau sesuai ataupun tidak kalau kita gunakan paste durian. Maknanya kita dah gaul, dah jadikan paste. Sedap ke tidak? Apa pendapat Cik Rizal? Itu ada ramai juga yang buat macam tu. Kalau kita ambil paste durian, kita tanpa biji. Itu lagi murah. Jadi kita makan paste saja, tak payah ulas biji. Kadang-kadang pelanggan ni suka nak ada pegang-pegang biji itu. Yang tu yang jadi macam makan durian. Okey, jadi variasi yang ada di Gobang Maju Patin Tempoyak ni ada pelbagai jenis durian ataupun mengikut kepada hari-hari. Kita buat beberapa jenis jugalah. Ada di D24 dan Musang King. Bergantung pada pelanggan yang nak jenis durian macam itulah. Jadi kalau pelanggan nak Musang King ke atau D24, kita akan buatlah macam tu. Okey, kita kembali kepada pais ni. Okey, biasanya kalau macam pais udang ni, berapa lama kita nak masak? Ini udang tak lama masak. Lebih kurang sebabnya udang ni kalau kita rebus ke, celur ke, dia sekejap je. Kalau masakkan dia mengecut.
Jadi kita masak ni lebih kurang dalam 15 minit ke 10 minit dah siap dah. Okey, baik. Tu. Kalau kita lihat yang ini udang, tapi kalau bila kita ada ikan, ada sotong dan sebagainya, mungkin adakah cara masakannya berbeza ataupun sama? Oh, cara masakan sama saja. Cuma kalau saiz dia besar, kuantiti temboyak tu kita kena balancekan dengan apa ni? Saiz yang kita nak masak itulah. Maknanya punca rasa sedap kepada pais ini adalah memang dekat tempoyak ni. Maknanya dari ini kita tak ada nak tambah apa lagi apa sudah tak payah. Tak payah dah. Durian tu kalau kita dapat durian yang betul-betul cantik, memang sedap. Durian yang betul-betul cantik nampak tempoyak ni apa? Badan bagaimana nak pilih? Durian yang betul-betul durian cantik tu durian yang macam ni lah. Dia punya kuning dia, aroma itulah. Kadang-kadang bila durian ada setengah tu dia masam. Jadi bila kita masak tu dia ada rasa lain sikit macam tu. Baik. Jadi bagi mereka yang saya tahu ramai dah terliur dah melihat menu kita yang pertama ini, cendol durian dan juga pais udang. Ini di mana kita nak cari Gobang Maju? Nak datang ke Gobang Maju kena datang ke Temeloh. Temeloh Gobang Maju sebelah jambatan Sungai Pahang, itu memang tempat yang orang kenal lah. Jadi kalau nak datang tu bukan setakat pais, ada gulai tempoyak, ada macam-macam ada. Ini nak durian. Musim-musim durian ni memang wajib datanglah sebabnya durian pun kita buat untuk gulai tempoyak dengan cendol. Jadi itu dia. Sekarang kita akan pasti kepada Cik Rizal untuk cendol durian dan juga pais udang. Di ujung nanti kita akan bersama kembali untuk merasa apa yang sudah. Tapi sebelum tu saya nak rasa sikit tempoyak ni. Ya, rasa memang fresh, memang sedap. Okey, baik. Fatin dan Hawa nampaknya telah pun bersedia ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh mereka. Silakan, Fatin dan Hawa.